kembang corona itu. Meski tidak ada lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Berau pasca perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, namun Dinas Kesehatan Berau terus mengantisipasi hal tersebut. Di mana saat ini masyarakat mulai ramai mendatangi ke sejumlah lokasi wisata di Bumi Batiwakal. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Berau, saat ini ada penambahan terkonfirmasi COVID-19 di salah satu kampung di Bumi Batiwakal itu, sebanyak 5 kasus. Dan hal itu bukan merupakan klaster Idul Fitri. Sementara itu, di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau seperti Tanjung Redep, Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung, tidak ada penambahan kasus yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 112 orang sedang menjalani isolasi. Ada kasusnya, ya. Okay. Kemarin kalau kita lihat kan di rilisnya terakhir, tidak begitu, ya, peningkatan. Mudah-mudahan, nah, kita harapannya mungkin ya, bukan mungkin, ya, karena mungkin, masyarakat kita sudah tingkat kesadarannya kan sudah cukup bagus, menjaga jarak, menggunakan masker terutama kan seluruh aktivitasnya. Tim Liputan, Kaltim, Tara TV. Melaporkan.